Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR Channel, jumpa kembali di channel kesayangan kita di KBR Channel. Hari ini kita share umpan lagi, bos. Dan ini dia amisan yang akan kita pakai, bos. Untuk amisan kita pakai minyak ikan 5 butir ya, bosku. Ikuti terus videonya agar umpan bekerja secara maksimal ya, bosku. Dan untuk bahan selanjutnya kita pakai telur bebek ya, bos. Untuk telur bebek kita pakai semuanya ya, bosku ya. Kita pakai 1 butir saja. Kemudian aduk dulu ya, bos, sampai minyak ikan tercampur secara merata dengan telurnya ya, bosku. Karena ini bahan dasar kita ya, bos. Jadi usahakan sampai tercampur secara merata agar nantinya bisa terpadu dengan bahan-bahan lainnya ya, bosku. Dan bahan selanjutnya kita pakai kinai susu ya, bos. Untuk kinai susu kita pakai setengah bungkus ya, bosku. Dan setelah dirasa cukup merata, untuk bahan selanjutnya kita pakai dalang mantap tumbruk kristal ya, bosku. Untuk pemakaian tumbruk kristal kita cukup pakai setengah bungkus ya, bos. Dan ini kita juga ada setengah ya, bosku. Karena ini umpan sudah kita tes berkali-kali ya, bos. Jadi bukan racikan yang baru terus kita upload ya, bosku. Tambahkan air panas secukupnya ya, bos, agar adonan tidak kental ya, bos. Atur tekstur sesuai keinginan ya, bosku, agar nantinya saat dikukus ataupun direbus dia tidak bantat ya, bosku. Dan untuk bahan selanjutnya kita pakai dalang mantap katulampa bakar. Untuk pemakaiannya kita juga pakai 1 sendok makan saja ya, bos. Tambahkan air panas secukupnya ya, bosku, agar umpan tidak terlalu keras ya, bos. Aduk sampai benar-benar merata. Untuk pemakaian air panas sendiri, jika bosku ingin pakai santan kara itu juga mantap ya, bosku ya. Jadi bisa pakai santan kara, bisa juga pakai air panas saja ya, bos. Dan untuk roto kita pakai secukupnya saja ya, bosku. Dan untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat untuk bos-bosku semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like-nya. Subscribe untuk yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya, bos. Dan
kami doakan semoga yang subscribe menjadi ladang amal ibadah ya bosku ya. Di sini kami berniat berbagi ya bosku. Semoga bermanfaat ya bos. Salam satu hobi. Salam hormat selalu dari KBR Channel ya bosku. Dan untuk tambahan selanjutnya kita pakai daun pandan ya bos saat pengukusan, biar aromanya tambah mantap nih bosku. Janumpan sudah siap ya bosku. Kita rebus 10-15 menit. Lalu kemudian kita aduk dalam wadah plastik saja ya bos. Semoga bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.